Video ini yang dimuat naik warga maya menunjukkan percubaan seorang lelaki yang cuba memecah masuk sebuah rumah di kawasan perumahan baharu di Gelang Patah, Johor. Ibarat atlet lompat pagar, lelaki tersebut berlari dengan merendah 3 pagar rumah penduduk. Namun nasibnya malang apabila dia gagal meloloskan diri daripada pihak polis dan orang ramai yang sedia menunggu. Video tersebut ditonton hampir 12,000 kali di Twitter. Rakaman video perkahwinan lelaki berusia 22 tahun dan kanak-kanak perempuan berusia 10 tahun di Iran yang tular di media sosial menimbulkan perdebatan warga maya. Majlis perkahwinan tersebut dikecam kerana kanak-kanak tersebut seolah-olah tidak mengetahui apa yang sedang berlaku. Susulan penyebaran video tersebut, pihak berkuasa bertindak membatalkan perkahwinan dan menahan beberapa individu bagi membantu siasatan. Seorang lelaki bernama David Rush yang gemar memecahkan buku rekod Guinness mencatat rekod terbaharunya dengan mematahkan 98 batang pensel dalam tempoh seminit. Rush yang sudah mencatat lebih 100 rekod dalam buku rekod Guinness melakukan rekod dunia itu di hadapan penonton pada persidangan Badan Amal Idaho Out of School Network. Ia sekaligus mengatasi catatan rekod lamanya iaitu 90 batang pensel.